Bantu itu mundur ya. Ya. Tiga, dua, satu. Buka tirainya. Persembahan dari Qosida Nurul Falah. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih ibu-ibu. Wah, ini kayaknya rame banget nih warganya, Denpar. Iya. Aku sapa dulu deh kalau gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para warga Desa Pengasinan Gunung Sindur Bogor? Baik. Siap belum nih lihat rumah barunya Bapak Uki? Siap! Yang punya rumah udah siap? Siap! Yaudah kalau gitu langsung aja kita balik badan. Yuk. Menghadap tirai. Balik merah, balik badan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu itu mundur ya. Ya. Tiga, dua, satu. Buka tirainya. Silakan Bapak dibuka pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini rumah saya. Jadi ini dia, masih inget nggak rumah siapa? Rumah saya itu. Dulu mikirnya bisa nggak sih rumahnya bakal jadi lebih bagus? Nggak pikiran itu terus sekarang bisa namanya jadi bagus itu berkat yang kuasa itu memberi kepada saya jadi bisa bagus sekarang ini rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi yuk ke sebelah sini. Ada apa nih yang baru nih? Yuk kita lihat yuk. Yuk lihat yuk. Ayo silahkan semua. Ini kursinya saya benerin. Nih aku kesini ya. Kita geser. Sini boleh? Kesini boleh? Nah. Sekarang udah kita kasih TV yang paling baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kita kasih juga ini ada kabinet TV-nya. Bisa buat taruh barang-barang juga. Dan biar makin adem, walaupun di Bogor juga mungkin karena sering hujan ya, iya. Itu udaranya dingin, tapi alangkah baiknya kalau rumah tuh ada sirkulasi udara, ada perputaran udara juga, makanya kita kasih kipas angin. Coba ini, kita nyalain dulu ya. Nah, ini dia meja makan yang baru. Sekarang udah kita kasih meja makan nih. Ibu gimana perasaannya? Perasaan senang. Senang. Gembira karena saya. Senang kenapa? Dulunya seperti apa rumahnya? Dulu seperti rumah saya. Seri gumuk, becek. Sekarang kayak seimpi kayak istana. Selamat datang di kamar barunya buat Bapak dan Ibu. Silakan boleh dibuka. Alhamdulillah. Ya Allah, ini pemberian ya Allah. Bed-
bedah rumah lagi, cek. Nih kamar utamanya, lihat dong, lemari, ranjang, gorden. Wah, pasti tidurnya lebih nyaman. Nah, Pak, ini kamarnya Bapak dan Ibu. Kita kasih kasur yang baru, suasana yang baru, jendela juga di sana bisa dibuka untuk hawa dan sinar matahari langsung masuk dari depan langsung ke dalam. Jadi Bapak dan Ibu bisa lebih sehat dibanding kamar yang lalu. Selain kita kasih tempat tidur, kita kasih juga lemari yang baru. Ini dia lemarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tempat tidur bisa dia baru begini, enggak seperti kayak dulu ya. Nah, ini kamar anak. Lihat tuh, pada suka banget kan? Ya iyalah, bedah rumah lagi gitu loh. Lihat dong meja belajarnya. Ini dia kamarnya. Alhamdulillah. Suka banget yang ngeliatin. Iyalah. Apalagi yang dua ini, biasanya tidurnya di luar deh. Dan kalau mungkin berpikir, kok kasurnya cuma satu ya? Enggak dong. Ini kasurnya enggak cuma selap satu. Ya. Prok. Jadi dua. Naikin semua kakinya ke atas. Nah. Kasurnya ada dua. Jadi enak bisa banget. Atas bawah. Iya. Dan kita udah kasih jendela juga Den ya. Iya, kasih jendela lebih besar. Sehingga udara masuknya lebih bagus. Dan kita kasih lemari juga, alhamdulillah. Ini dia, maaf ya. Ya Allah. Ini dia lemarinya. Tuh. Bagus, kita kasih juga meja belajar buat anak sekolah biar makin semangat belajarnya. Amin. Waduh, ini cakep benar. Ini ada pakai segala. Ini bakmat. Di sini juga ada penyimpanan, Bapak boleh dilihat. Ada penyimpanannya, maaf. Ya. Wah, ini tempatnya ini kayak sabun. Gabung sama tempat tidur. Sekarang bagus, sudah kita kasih kabinetnya juga nih yang cantik. Amin. Beserta ada isi-isinya, kita buka ya. Wow. Alhamdulillah. Kemarin juga yang dibelanjain sama uang kaget juga bisa ditaruh di sini semuanya. Ini juga kita kasih kompor gas. Ini udah bagus, nggak usah pakai tunggu lagi. Iya. Sebelumnya udah pernah punya kulkas belum, Bu? Belum. Sekarang udah punya kulkas baru. Alhamdulillah. Ayo, Tiara juga boleh main. Tiara boleh buka sama Ibu. Kita lihat ada apa. Banyak lagi boleh sini. Isinya. Di sini nih, ibu-ibu pasti banyak senyum. Dapurnya cantik, bersih, rapi, dan alhamdulillah. Jadi sekarang udah kita kasih nih ya modal buat usaha kedepannya. Oke, udah kita lihat nih seluruh bagian rumah. Dari luar, dari dalam. Ada lagi juga bonus tambahan dari kita. Kejutan baru lagi buat keluarga Bapak Uki. Mudah-mudahan semakin berkah ya Pak. Amin. Ya Allah.
aku mau ngasih informasi bila ada yang mau tambahan dari MSCTC atau tim bedah rumah lagi yang ingin memungut biaya, jangan dipercaya ya, langsung aja laporkan ke RT setempat atau juga ke kepolisian karena ini semua gratis, tidak dipungut pajak. Kalau begitu kayaknya kita biarkan keluarga Bapak Uki menikmati rumah barunya. Ya. Berarti udah saatnya kita pamit undur diri. Saya Tias Mirasi. Saya Aden Bajai. Dan saya Fanny SMS. Sampai jumpa lagi di Kilau Wakage dan Beda Rumah.